PowerPoint untuk pemula, silakan disimak. Jumpa lagi dengan Nandito Channel. Pada kali ini saya akan memberi petunjuk untuk pemula dari PowerPoint. Pertama, kita buka PowerPoint-nya. Selanjutnya, kita ambil desain, kita pilih ukuran dari slide kita. Selanjutnya, ambil blackout, kita ambil blank. Kita isikan art. Kita isikan judul dari presentasi kita. Kita pindahkan ke atas seperti itu. Kita bisa merubah-rubah dari bentuk hurufnya. Yang kedua, kita ambil text box untuk mengisikan dari subjudul. Kita tukar ukuran hurufnya. Kita masukkan sub 1 presentasi. Kita juga bisa merubah fontnya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan merubah warna dari font tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba untuk membuat teks dengan memasukkan sub. Pertama, kita ambil subnya. Yang kedua, kita masukkan edit text. Lalu kita ketikkan teksnya dengan sub 2 presentasi. Ini contohnya saja ya. Nanti saudara bisa merubah isi dari presentasi sesuai dengan apa yang topik Anda ajukan. Kita bisa merubah dari bentuk subnya, warnanya, juga kita bisa menghilangkan garis pinggirnya, dan kita juga bisa merubah dengan warna font sesuai keinginan kita. Kita copy menjadi 2 slide-nya dengan duplikat slide, dan pada slide kedua kita rubah judulnya dengan sub 1 presentasi. Di slide kedua ini kita bisa memasukkan smart art. Contohnya seperti ini, kita ambil smart art segi 6 dengan jumlah 6 juga. Nanti tag-nya dari sub 1 presentasi ini bisa kita masukkan ke dalam masing-masing set segi 6 ini. Kita rubah background-nya. Kita ambil desain, kita pilih background yang kita inginkan seperti ini, warna hijau.
kita untuk dari slide 1 ke slide 2 bisa kita masukkan transisi. Contohnya seperti ini, transisi banyak pilihannya sesuai dengan kebutuhan kita dan selera kita masing-masing. Contohnya seperti ini, atau juga seperti burung ini. Untuk membedakan slide-nya, kita rubah di slide 1 ini warnanya. Background slide 1-nya kita rubah menjadi warna yang berbeda dengan slide 2-nya. Agar nanti pada saat transisinya tampak perbedaannya. Slide 1-nya kita rubah background-nya dengan warna merah, tengahnya warna hijau atau biru atau warna kuning, pokoknya sesuai dengan selera kita masing-masing, dan hasilnya seperti ini. Kita coba, dan transisinya seperti ini. Langkah terakhir kita pada PowerPoint ini adalah yaitu memindahkan filenya ke tempat yang lain atau men-save-kannya ataupun menyimpannya dengan save as, lalu kita rubah nama filenya dan save di tempat yang kita inginkan. Coba kita tutup dulu. Kita coba buka lagi filenya yang telah kita simpan tadi dengan klik dua kali. Dan hasilnya seperti ini. Sudah siap presentasi kita. Demikian video kali ini. Kalau Anda suka, silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.